Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat petang. So, petang ni kita akan tengok tentang offline learning. Biasa kita dengar online learning. So, basically ada sedikit perbezaan lah. Apa itu maksud online learning dengan offline learning. Walaupun kedua-duanya adalah bagus dan patut digabungkan lah untuk kita mendapatkan hasil yang baik kepada pelajar. Biasa yang kita selalu buatlah sebagai seorang pensyarah bila kita nak mengajar student kita, kita akan buat video conference. Sebagaimana sekarang pun kita dah buat video conference ni untuk mengajar. Dan saya namakan ini sebagai online teaching ya. Boleh je dia waktu kita mengajar ni student akan belajar lah. So dia pada online teaching tu dia ada online learning. Tapi platform yang kita guna yang berbentuk Zoom ni ataupun Skype ataupun mana Webex ni ataupun mana-manalah platform video conference, dia sebenarnya sesuai dan bagus untuk teaching sahaja. Untuk learning tak semestinya lah. So mungkin kita bila kita dapat video conference dengan student kita, kita yang rasa sebagai seorang pensyarah, kita rasa kita sudah habiskan kerja kita, telah tunaikan amanah kita mengajar dan habiskan silibus. Kalau kita tanya student pun lepas kita buat kelas online ni, mungkin tak ada soalan dan kita agak student semua faham. Itu anggapan kita. Jadi dari sudut teaching kita rasa sudah selesai. Cuma yang perlu kita fahami, apa yang kita buat ni sebenarnya untuk pelajar. So yang kita perlu lihat bukannya pada online teaching, yang perlu kita fokus adalah online learning tu. Teaching adalah salah satu cara untuk kita bagi peluang pelajar tu untuk belajar. So adakah menggunakan video conference adalah platform yang terbaik bagi online learning? Online learning ni bila kita sebut online learning, dia adalah dari student perspektif. Kita melihat student tu, apa masalah pada student tu. Student yang akan belajar, bukan kita yang akan mengajar. Kalau era sekarang ni memang tugas seorang pensyarah adalah bukan lagi mengajar tapi memastikan pelajar tu belajar. Sebab tu kita sekarang ni dah move kepada daripada teacher-centered learning kepada student-centered learning. Student yang patut belajar. Jadi apa saja kita buat tu sama ada kita mengajar ke ataupun kita sediakan bahan adalah untuk pelajar tu belajar. Okay. Daripada semalam pun ada mesyuarat pengurusan akademik, Timbalan Naik Chancellor kita ada share satu survey yang dibuat oleh universiti yang mengajar student dia menggunakan online video conference ni. Antara feedback yang didapat, majoriti pelajar adalah lebih sukakan pre-recorded session. Dia suka rakaman lah, dia tak suka yang berbentuk live. Jadi dia sebenarnya memberikan kepada kita satu benda lah yang perlu kita lihat semula. Adakah semua benda kita nak kena buat online teaching? Atau mungkin ada alternatif lain yang boleh kita fikirkan yang lebih bermanfaat kepada pelajar lah. So ini kenapa online teaching tu tak berapa sesuai, kerana waktu online teaching dia terhad lah. Contohnya sekarang ni pukul 3 sampai pukul 4. Mungkin waktu ni ada yang dah penat daripada pagi tadi, ada pernah buat kerja ataupun dah meeting banyak. Ataupun pukul 3 ni ada nak pergi beli barang ke. Jadi dia banyak-banyak gangguan kepada pembelajaran tersebut. Tersamalah juga dengan pelajar. Kalau kita set pukul 10 sampai pukul 12, mungkin ada pelajar yang tidak dapat ikuti. Bukan sebab tu lah dia mungkin ada kerja, mungkin semalam dia bekerja ke, dia tak ada duit, jadi dia B40, dia kerja sampai lewat malam. So pagi mungkin tak sempat nak dapat rehat yang cukup lah. Jadi pergi kelas pun dia takkan dapat concentrate. Dan juga kelemahan dari segi face to face tu sendirilah. Bila kita buat online learning ni, online teaching ni, kita seolah-olah face to face dengan pelajar. So isu face to face ni dia macam kita kat kelas lah. Kalau kita tanya pun ramai yang biasanya jarang lah orang bertanya. So antara sebabnya mungkin pelajar tu tak nak ganggu lah. Dia tengok kita dah set pukul 3 sampai pukul 4, kita buka untuk pelajar bertanya pukul 3.50. Sudah tentulah pelajar takkan tanya lah sebab dia anggap pukul 4 tu pensyarah nak balik dah. Jadi itu antara beberapa isu lah dalam face to face ni. Saya kongsikan WhatsApp daripada syarah kita daripada FKI.
Dia start menggunakan pengajaran menggunakan Telegram, dia share bahan dan buka kepada perbincangan. Dan daripada situ, kalau sebelum ni dia buat cara live, dia face to face, tak ramai yang bertanya, tapi bila dia share bahan, kemudian dia buat secara Telegram tu, makan masalah 3 jam daripada kelas 2 jam di 3 jam. Jadi banyak persoalan. Jadi dia satu reflection kepada kita, adakah online teaching yang real time tu lebih sesuai ataupun yang berbentuk offline learning, dia belajar sendiri, kita bagi bahan, dia belajar, selepas tu baru dia bermesej dengan kita jika ada masalah. So refleksi kepada kita lah. Dan selain daripada tu, antara kenapa face to face ataupun online teaching yang real time tu tak berapa sesuai, kerana ada pelajar yang mungkin segan nak bertanya, takut bila soalan tu mungkin orang anggap soalan tu soalan bodoh lah ataupun soalan yang tak bersesuaian, ataupun mungkin juga dia tak dengar apa kita cakap tu, tak dengar, line dia tak clear, ataupun mungkin daripada awal lagi kita dah bagi syarahan tak dapat bodoh, jadi takkan lain nak suruh kita start balik kan daripada awal. Jadi itu antara kekangan lah dari segi online learning apabila kita buat online teaching. Dan ini kekangan yang terbesar lah. Pelajar yang line slow memang langsung tak dapat mengikuti online teaching kita yang kita buat secara live tu. Okay, dan satu lagi kita perlu lihat dari segi student learning time. Kalau kita tengok waktu pelajar bersemuka dengan kita ataupun waktu kita buat online learning tu ataupun online teaching tu yang secara real time, hanyalah 1/3 daripada waktu keseluruhan pembelajaran dia. Contohnya 120 jam untuk subjek 3 jam kredit, total SLT dia 120 jam. Hanya 42 jam saja yang perlukan dia bersemuka dengan kita. Selebihnya adalah waktu dia belajar sendiri. Jadi kalau kita fokus yang 1/3 saja, kuranglah manfaatnya pada 2/3 lagi masa yang pelajar ada untuk dia belajar. Jadi sepatutnya kita fokus supaya self-learning tu dia adalah optimize. Kita sediakan, bila dia nak buat self-learning, kita sediakan aktiviti yang betul-betul membantu dia untuk dia belajar sendiri. Okay, so online teaching macam saya sebut tadi, dia limited lah. Kalau saya buat satu jam lah, lepas tu dah tak boleh nak tanya dah. Okay, dan satu lagi, waktu belajar pelajar tu yang paling baik bila? Adakah waktu pukul 3 sampai pukul 4 ni? Kalau saya mengantuk dah ni, nak mengajar pun mengantuk. Jadi waktu student belajar terbaik adalah waktu dia sendirilah, waktu dia free. So waktu dia free, kita tak free. Jadi susah. Jadi nak cari waktu terbaik untuk pembelajaran pelajar, susah. Jadi kita tak boleh nak buat online teaching tu. Bukan tak boleh buat lah, waktu online teaching tu tak semestinya bukan waktu tu yang terbaik untuk pelajar tu dapat mengikuti pembelajaran tu. And then waktu pelajar tu tidak ada kerja lain lah ataupun dia tidak ada pressure. Maksudnya waktu dia free lah. Dan mungkin juga waktu malam, mungkin ada pelajar suka belajar waktu malam je. Waktu tengah hari dia ni dia tak masuk, tak boleh nak fokus. Mungkin lepas dia sembahyang tahajud ke. Waktu tu dia waktu ni paling mustajab ataupun paling dia senang nak faham. Dan adakah kita bersedia nak buat kelas pukul 2, 3 pagi? Sudah tentulah tidak lah. Jadi sebab tu, okay, sebab tu kita katakan online teaching yang berbentuk real time tu ataupun synchronous, dia tidaklah menunjukkan waktu terbaik pelajar tu belajar lah. So waktu terbaik waktu belajar-belajar adalah waktu self-learning lah. So itulah yang kita namakan sebagai offline learning. So, offline learning ni kita kena faham dia adalah pelajar tu belajar sendiri, self-learning, waktu independent learning tu lah. So, untuk dia belajar sendiri, kita kena sediakanlah bahan-bahan yang diperlukan untuk dia belajar. Okay, sebab apa, bila dia offline learning ni, dia boleh belajar pada bila-bila. Waktu macam saya sebut tadi lah, waktu malam ke, waktu pagi ke, tengah hari ke, ikut suka dia. Dan kalau dia tak faham pun, dia boleh ulang. Dan tak ada kacau masa pensyarah, tak ada kacau masa kawan-kawan dia. Dan dia boleh belajar di mana-mana. Dan juga kalau bahan-bahan tu dia boleh download lah, masa dia download tu online lah. Tapi dah download-download, mungkin kalau kampung dia tak, rumah dia tak ada line, mungkin tengah hari dia keluar sekejap pergi download-download semua, kemudian dia balik. Dan waktu tu dia boleh belajar. Mungkin 2-3 hari belajar, mungkin kita dah prepare untuk bahan 2-3 minggu. So dia pergi satu dan satu jam untuk download semua benda
And then selepas tu dah boleh belajar walaupun tidak ada connection dekat rumah dia. So kita kena pastikan bahan yang kita sediakan kepada pelajar tu bersesuaian dan betul-betul membantu pelajar tu untuk belajar lah. Jadi tak semua benda yang kita perlu buat video lah. So dia tengok topik apa yang kita nak sentuh dan fokus apa yang kita nak kepada pelajar tu. Contohnya kalau PDF, kita kena PDF ni sesuai untuk yang berbentuk nota yang panjang-panjang lah. Kalau sejarah semua tu yang perlukan fakta-fakta macam fakulti law tu, itu tak sesuai nak buat slide. Mungkin kena buat PDF lah. Dia kena baca fakta-fakta tu and kena analyse. Itu tak sesuai nak buat dalam bentuk slide yang pendek-pendek. So kalau bentuk macam tu, tu kena buat provide PDF. Tapi kita bila provide PDF, janganlah provide satu PDF yang satu buku terus. Jadi kalau kita nak buat provide PDF ni, kena buat bi-weekly lah. Contohnya kalau minggu ni topik tentang topik A. Topik A tu daripada PDF tu mungkin daripada muka surat 20 sampai 50. So kita splitkan untuk minggu tu hanya muka surat 20 sampai 50 saja yang kita bagi untuk minggu tersebut. So kena split PDF tu. Barulah pelajar tu dia ada motivasi untuk dia habiskan dan goal dia untuk faham topik mana. Kalau kita letak satu buku mungkin dia tak ada dari segi motivasi ni untuk belajar sendiri tu lah. Bila kita tengok banyak maka kita akan tinggal lah biasanya. Tengok sekejap je kita akan tengok semua lah. Dan slide ni jangan pula kalau kita nak letak benda yang berbentuk fakta yang panjang-panjang yang berbentuk paragraf tu, kita letak dalam slide tu pun tidak sesuai lah. So slide ni kena yang berbentuk yang kita nak highlight. Mungkin daripada topik tu ada 10 subtopik. So mungkin kita nak ambil satu subtopik saja yang kita nak fokus, yang kita nak bagi student tu faham. Yang lain mungkin dia boleh faham dengan membaca saja. So mungkin yang slide ni dia tak boleh faham dengan membaca, tapi kita kena tunjuk satu-satu point supaya dia nampak fokus dia dekat mana. Sebab slide ni kita boleh buat animation dan kita boleh keluarkan satu fakta lah supaya kita nampak kesinambungan tu lah. So dan bila kita buat slide tu jangan letak terlalu banyak teks, jangan letak terlalu banyak paragraf sebab dia akan jadi boring. Lebih baik kita provide PDF saja. Slide ni kalau kita nak buat tu lah, nak gabungkan ada movie, ada video, ada link, ada audio, ada gambar, maka sesuai lah slide tu. Excel kalau kita nak buat calculation ni jarang orang buat lah. Tapi sebenarnya Excel kita boleh gunakan lah untuk kita demonstrate kalau ada bentuk step yang bentuk calculation, yang bentuk formula semua tu, nak visualize graph ke apa, maka kita provide lah Excel tu. Supaya dia nampak kalau dia buat benda-benda macam ni, apa yang berlaku, macam buat simulation lah. And then video. So video ni jangan buat panjang-panjang. Nanti dia akan jadi boring juga. Bukan setakat boring. Kalau kita buat video satu jam, dia nak habiskan tu bukan setakat boring saja, tapi susah dia nak cari point-point dia dekat mana lah. So kalau kita split katakan daripada satu jam tu, kita buat 10 minit, 10 minit, 10 minit, dia dah tahu lah. Kalau nak tahu tentang topik, subtopik ni, pergi kepada video kedua. Okay, video kelima pasal yang ni. Jadi dia senang dia nak highlight lah tempat mana yang dia tak faham tu, dia senang dia nak pergi kat mana video yang sepatutnya. Kemudian bila kita buat video ni, janganlah semata-mata sebab kita nak mengajar, kita buat video walaupun benda tu boleh baca je daripada PDF. Dan video kita buat tu, kita buat slide tapi kita baca slide kita. Kita seolah-olah kita buat video yang menolong membaca bagi pelajar. Jadi itu tak sesuai lah. Kalau kes macam tu, better kita bagi slide saja ataupun terus bagi PDF kepada pelajar tu. Tak perlu buat video untuk tolong baca bagi pelajar. So video ni yang penting lah kalau kita nak buat contohnya nak buat tutorial, kita nak conteng apa-apa, tu mungkin sesuai lah video. Okay. So tadi kita bercakap tentang bahan yang perlu kita sediakan supaya pelajar tu boleh buat offline learning. So sebenarnya bahan saja tidak cukup lah. So kita kena combinekan dengan dua lagi elemen untuk offline learning ni supaya dia lebih efektif. Okay, pertama kita buat video dan kita share. Ataupun kita buat PDF ke, buat slide ke.
kita share kepada pelajar. And then bagi masa untuk dia belajar. And then kita kena wujudkan satu platform ataupun satu medium yang membolehkan pelajar tu bertanya. Mungkin dia tengok video, dia ada tak faham, mungkin dia nak penjelasan lanjut. Ataupun mungkin dia ada rasa tak betul dengan fakta yang kita kemukakan tu. So, kena ada ruang untuk dia bertanya. So, itu yang kita sebut aktiviti pembelajaran tu, dia interaktif. So, sama ada kita share video, mungkin dalam WhatsApp ke apa, dia download. Mungkin esokan tu, kita buat untuk dia bertanya. Melalui WhatsApp ataupun Telegram, ikutlah. Email pun boleh. Melalui phone call direct pun boleh. Tapi ada ruang untuk dia bertanya. So, itu dia panggil aktiviti pembelajaran lah. And then kita juga kena pastikan bukan beberapa orang saja yang belajar. Maksudnya kita dah share video tu, mungkin kita tengok ada 10 orang selalu bertanya dan kita rasa sibuk dah dan kita rasa semua pelajar sudah bertanya dengan 10 orang yang bertanya tu. Sedangkan kelas kita ada 50 orang. Jadi mungkin ada pelajar yang tak bertanya, dia tak faham ataupun langsung dia tak buat apa-apa. Jadi sebab tu kena satu lagi elemen yang perlu kita ada bila nak memastikan offline learning tu berlaku dengan efektif adalah membuat soalan pentaksiran lah. Kita buat suruh dia orang buat macam kuis lah. Suruh dia orang jawab and then berdasarkan markah tu kita boleh buat lah pemantauan dan juga kawalan. Terutamanya pelajar-pelajar yang tak dapat jawab kuis tu. Jadi kita boleh contact lah dia. Macam saya pun biasa buat kalau dalam klip tu sediakan bahan and then kita buat forum. Kalau ada nak tanya boleh melalui forum. Then kita buat quiz and then based on quiz tu bukan setakat quiz lah. Kita kena monitor siapa markah yang rendah, kita kena call. Tanya kenapa dapat rendah. So daripada situ kita akan refleksi juga sama ada bahan kita tu tak, dia tak fahami ataupun mungkin juga dia pun ada masalah sendirilah. Mungkin dia tak ada laptop, dia masalah. Jadi di situ kita tahulah apa masalah pelajar supaya tidak ada pelajar yang tercicir lah. Dan daripada situ kita boleh tahu kalau ada mungkin yang tidak ada akses kepada internet. Mungkin kalau sekarang ni kita boleh post. Postkan ataupun mungkin boleh tolong beli kuota internet tu kan. Tapi banyaklah cara-cara untuk kita pantau dan kita fahami apa masalah pelajar kita. Supaya tidak ada yang tercicir lah. Okay, so sekarang ni saya nak fokus kepada cara kita nak buat video lah. Selain kalau nak buat PDF. Buat PDF tu biasa dah ada dalam nota lah, dalam nota buku kan. Nak buat PowerPoint pun rasa semua orang dah tahulah. Cuma ni saya nak tunjuk cara kita record video lah. So bukan setakat video tapi kita juga boleh buat nak buat sketching, nak buat nak drawing ke apa ke, kita boleh gunakan ni lah. So saya tunjuk kat sini, dia ada apa yang perlu kita ada adalah satu laptop lah. Laptop ni sebab apa? Sebab laptop biasa dia dah ada built-in webcam kat atasnya, built-in webcam, dan bila ada webcam ni biasa dia ada sekali dengan mic ni. Okay, kalau tidak ada laptop mungkin kita guna PC. PC dia tidak ada built-in, jarang yang ada built-in webcam ni, tapi kita boleh beli webcam external USB tu dalam RM80 saja sudah dapat. Okey, dan sambung kepada PC dah, dia akan jadi macam ni jugalah. So dekat laptop kita, kita perlu ada software untuk PowerPoint untuk kita mengajar tu slide. And then kena ada software untuk kita record desktop kita ni. Apa yang kita tunjuk dekat screen sekarang ni di record. So saya syorkan Flashback Express lah, banyak lagi software-software lain. Cuma yang saya tunjuk dekat sini Flashback Express sebab dia free lah. Dan dia tidak ada limit dan dia tidak ada watermark pada video yang kita buat tu. And then perlu juga browser. Browser ni basically kita nak viewkan satu lagi kita punya kamera yang akan record juga yang kita buat sketch yang sebelah sini ni menggunakan smartphone. Okay. Kalau kita ada dua kamera sambung kepada PC pun boleh juga. Tapi ini saya nak tunjuk kita ada laptop yang ada webcam. And then kita ada satu lagi smartphone kita yang kita boleh guna juga untuk kita buat recording. So smartphone ni kita boleh install satu software nama dia IP webcam pada Android dan IP webcam home security camera pada iOS. So kita boleh buat kita punya smartphone ni berada secara overhead angle macam ni dan dia akan ambil apa saja yang kita conteng kat bawah ni lah.
Okey, ini antara cara setting untuk smartphone kita tu. Ada yang menggunakan botol je. Okey, ada yang menggunakan kotak ni. Dia letak telefon atas ni dan dia tebuk lubang. Dia tulis bawah-bawah ni, dia terus record lah dekat handset ni. Okey, ada yang menggunakan ni batang, dua batang yang dan letak dengan buku-buku dan letak handphone atas ni. Dan dia boleh sketch bawah ni. So banyak cara lah. So ini daripada YouTube ni lah. So yang ni yang saya punya lah. So saya guna apa yang ada saja. So baldi dan Tupperware serta kena ada yang menyokong senduk ni lah. So senduk ni kita letak kita punya handphone. So bawah tu kita punya untuk sketch lah, kita boleh katakan. Ini saya namakan sebagai A4 whiteboard lah. Okay, so ni software yang kita perlu install pada kita punya smartphone. Kalau Android boleh guna software ni, IP webcam. iOS boleh guna IP webcam home security camera ni. So dia akan tunjukkan, dia akan viewkan kita punya kamera pada smartphone tu pada kita punya laptop. So ni tu fungsi software ni lah, fungsi apps ni. Okay, ni step-step dia untuk kita install pada smartphone Android. Kita guna IP webcam, search dulu dekat Play Store and then install IP webcam. So bila dah install, kita open. Tak perlu buat setting apa-apa, nak setting pun boleh, tapi tak perlu setting pun tak apa dah. Terus klik bawah sekali ni, dia ada start server. Okay, bila dah install, open application tu, app tu. Terus pergi ke bawah sekali, ada start server eh. Dan dia akan tanya nak allow ni, just klik allow. And dia akan keluar macam ni. Maksudnya, ni handset kita. Okay, ni kamera kita dan dia ada tulis kat bawah ni. Kita punya address URL yang kita boleh buka untuk kita tengok kamera kita punya webcam ni. Okay. Tapi, smartphone kita ni, dia mesti connected menggunakan wifi yang sama dengan laptop. Dia tak boleh wifi sama. Kalau wifi yang tak sama, IP ni lain, mungkin dia tak boleh view jugalah. So kena guna wifi sama. Maksudnya laptop kita guna wifi rumah kita, handset kita pun guna wifi rumah kita. Ataupun boleh juga laptop guna wifi pada handset, handset tu guna wifi dia lah. So kita dapat, yang penting dapat ni IP ni. Dia akan tulis kat sini bila dah start server tadi tu. So IP ni apa kita perlu buat? Okay, saya demo sikit lah. Okay, so demonstration saya akan tunjuk mula-mula macam mana nak record. Apa yang perlu kita buat, kita guna Flashback Express ni. So tadi kita dah install software ni dalam handset lah. So sekarang ni saya nak tunjuk dekat laptop apa kita nak record ni. Kita buka Flashback ni. Flashback record. Boleh search ya, Flashback Recorder Express. So bila kita klik mana-mana link kan, biasa dia akan buka page Flashback Express tu. Tapi dekat atas dia ni, dia adalah version pro. Okay, so jangan download yang ni. Download yang ni, dia ada trial version. Sebab yang ni dia ada untuk editing video lah. So kita scroll saja ke bawah ni, dia ada dua version sekarang ni, Flashback Express dan satu lagi pro. So pro dia boleh buat editing lah, nak tambah image, nak tambah sound, nak tambah caption, semua tu boleh buat. Kalau yang nak beli pun boleh, rasa tak mahal mana. So saya guna yang free saja. So Get Express free and then di download kemudian kita install lah. Bila dah install tu, okay, saya nak mute sekejap. Okay, waktu ni boleh je siapa-siapa yang nak interrupt tu just klik button mic and then mute balik lah selepas dah bertanya tu. Okay, saya nak tunjuk balik yang kita dah install tadi Flashback Express, dia akan keluar dua ni. Satu player, satu recorder. So, sekarang ni saya nak tunjuk cara nak record kan. So yang pertama double klik recorder ni, Flashback Express recorder. Dia akan keluar macam ni.
And then kita bila kita bercakap ni, make sure benda ni naik. Dia naik sampai kalau boleh lebih daripada tengah ni. Kalau tak dia slow. Jadi bila kita cakap tu, make sure ni naik ni. Kalau dia naik slow macam ni, ni tak okey. Kena kuatkan lah, kena setting. Biasanya setting ni tarik ni je. Okay. So kalau ini dah naik, maksudnya bila kita record nanti suara kita akan masuk lah. Satu lagi mungkin kita nak record juga muka kita. Sebab kadang-kadang video ni, bila ada muka kita yang bercakap tu, pensyarah tu yang bercakap, mungkin lain sikit lah mood pelajar tu nak tengok video tu. So mungkin kita nak record video. So ni boleh besarkan. So nak besarkan, dia asal-asalnya dia besar lah. Dia besar macam ni. Tapi kita boleh kecilkan. And then letak biasa hujung sini lah. Sebab nanti bila kita record, semua skrin ni akan nampak ni. Termasuk video ni. Okay. Kalau kata kita buka ni, dia terbalik ya. Mungkin first kita buka ni, kamera ni terbalik. Pergi dekat setting ni. Biasanya dia terbalik macam ni lah kalau kita buka. Kalau default dia macam ni lah. Kalau mula-mula install dia jadi macam ni. So pergi dekat setting. And then click ni lah, rotate ni lah. And then close. Okay. So ini kita, kalau kita tak tick yang ni, kena tick ya. Kalau tak tick yang ni, walaupun tak nampak, dia tak nampak. Kita record nanti dia tak nampak video ni. Tapi sebenarnya bila kita dah record nanti akan keluar video ni. Cuma kita tak tahu video tu duduk kat mana. So better kita just letak je, show webcam while recording ya. So better buat macam ni. So tick yang ni, tick yang ni. Dan terus jelah record. Okay, bila kita dah record ni, dia akan bagi countdown sikit. Okay. So nak stop, tekan Ctrl S saja stop shortcut dia. Okay, ni belum record. So sekarang ni, okay, dah start recording. So apa yang kita nampak dekat skrin ni, sudah pun direcord oleh flashback ni. So kita bolehlah mulakan kita punya kuliah. Dan tunjuklah slide-slide kita ni. Okay. Kita bolehlah tunjuk slide. Apa yang nampak dekat skrin ni, ini video pun kita boleh alih. Kalau kita nak conteng dekat slide pun. Okay. Kita nak ambil pen. Okay, nak conteng apa-apa bolehlah. So sekarang ni di record lah. Jadi dia tengok hasil ya. Okay, so katakan satu lagi kita dah tunjuk kat slide and then kita perlukan nak sketch apa-apa, nak draw ke apa. So kita kena buka kita punya smartphone tu. Okay. So saya on dulu dekat smartphone saya ni. Okay, dekat smartphone ni kita kena onkan software dia, IP webcam on, and then macam tadi lah dekat slide saya tunjuk tadi tu, kena start server. And then letakkan di atas ni. Okay, bila kita dah on kita punya smartphone, kita nak view kamera dekat smartphone, buka saja browser. Saya buka Chrome ni, buka new tab lah. So kita type address yang dekat smartphone kita tu. So dia akan keluar address yang ni. So ni kena tengok dekat smartphone lah. So mungkin alamat dia tak sama. So, saya punya alamat dia macam ni. So, saya buka dekat Chrome, saya type 192.168.1.3 and then ada kolom 80-80. Ni alamat pada smartphone tu. So smartphone saya dengan smartphone dari semua mungkin lain lah. Okay, bila kita buka ni dia akan keluar skrin macam ni. Okay. So kita boleh ada, saya tunjuk ini dulu. Two-way audio ni maksudnya kita nak record bukan setakat gambar dekat smartphone, tapi kita nak record suara yang kita record dekat smartphone tu juga. Contohnya kita bawa lah smartphone tu pergi mana-mana. And then kita nak bercakap dekat smartphone tu. So kita kena klik lah ni lah. So klik yang ni maka dia akan record juga suara pada smartphone kita. So sekarang ni saya dekat je. Saya guna mic pada webcam laptop saja. So saya tak perlu on lah yang ni. Okay, nak tengok video dekat smartphone eh. Just klik dekat sini view video renderer. Just klik browser. So ini adalah paparan daripada smartphone eh. Yang saya letak dekat
sini ya. So smartphone di sini, so yang nampak tadi tu inilah. Okey. So apa perlu kita buat? Hanya klik dekat full screen saja. Okey. So sekarang ni kita dah boleh nampak kita punya whiteboard ni. Okey, A4 whiteboard. So bolehlah nak tulis apa-apa. Nak ajak 5 campur 2 sama dengan 7. Okey. So kalau nak lukis apa-apa pun boleh saja lukis. Kalau nak sketch apa-apa pun boleh saja sketch. Gunakan kertas A4. Ataupun mungkin kita ada buku teks. Okey. Buku teks contohlah. Contoh buku teks. Alright. So, kita ambil yang best sikit lah. Amun tak makan kerang bakar. Okay. So, kerang bakar. So, kalau kita nak conteng dekat buku teks ni, cari satu lagi. Yang saya guna ni lah. Folder ni. Okay. So, yang penting kita nak adalah transparansi lah. Kertas transparansi. So, apa yang kita nak conteng? Just conteng pada kertas transparansi ni lah. Kerang bakar. Macam mana nak buat kerang bakar contohnya. Okay. Bahan-bahan yang diperlukan. Okay. 1 kilo kerang. Okay. Contohlah. Ada apa-apa yang nak conteng, boleh conteng kat sini. Alright. So, bila kita guna transparansi ni, kertas transparansi ni, kita boleh robah lah. Boleh robah. Atau boleh clearkan balik. Menggunakan ini itu je. Dan boleh lagi contoh balik. Okay. So kalau ada slide pun kita boleh print slide kita dan boleh contoh dekat slide. Okay. Kalau nak tunjuk pembedahan katak katakan. Okay. FSK ada nak bedah katak apa. So bawa lah katak kat sini. Dah bedah lah katak tu kan. Kalau Dr. Anwar tu mungkin nak letak mayat lah di sini. Tapi tak muat lah mayat tu, kena cari setting lain lah. Okay. So, bila dah siap record ni, sekarang ni saya dah buka ni. So, apa screen yang nampak kat sini, dia akan record. So, katakan kita nak stop recording ya. Pergi balik kat sini atau tekan Ctrl S ataupun just click dekat sini. Stop recording. Okay. Kemudian kita boleh save ataupun review. Saya review dulu. So dia akan buka video editor untuk kita edit lah. Tapi disebabkan ini bukannya version pro, ni disuruh try version pro ni, tak perlu try lah. So apa yang kita nak mungkin kita boleh play kat sini lah. Okay. So ni kita boleh scroll lah kita nak. Cuma yang ni kita boleh export lah. Contohnya kita nak daripada sini sampai. Dekat ini tak nak lagi. Kita boleh forward lagi. Kita nak start video daripada bila kita dah show kita punya slide eh. Okay. So daripada sini ya. So kita tengok sini ya. Frame 200. And then kita nak sampai mana katakan. Okay, jauhkan lagi. Okay. Frame 200 sampai 465 eh. So kita nak export yang tu jadi video. So macam mana nak buat? Pergi dekat file. Export. Okay, biasa kita ambil MPEG lah.
untuk YouTube kita guna MPEG. So kita boleh export semua yang kita record tadi, ataupun kita boleh export part-part tertentu saja. Sebab tadi kata 10 minit, 10 minit kan. Jadi kita kena buat part-part tertentu. So boleh klik yang ni ya, selected frame. So start daripada 200 sampai 200 hingga sekarang ni frame berapa ni? 465 eh. Frame 465. 465. Okay. And then export. Ini dia dah kecilkan size dia. Ada kalau nak buat 100% boleh. Okay. Tapi dia akan occupy banyak space sikit lah. Okay. Ni dia resolution dia tinggi. Okay. So 100% ni size sebenar lah. Size saya punya laptop ni lah. Kalau nak kecilkan just buat 50 lah. Kita tengok dulu. Jadi macam mana export. Then dia akan save, kita letak dekat desktop eh, desktop. Okay, yang ni kita buat last hari ini. Okay, save sebagai MP4, MPEG. Okay, yang version free ni hanya boleh export part-part tertentu sajalah, dia boleh export semualah. Tapi maksudnya dia tak boleh nak buat, contohnya nak tambah sound kat sini, tak boleh nak buat untuk letak capture, tak boleh lah. Itu kena beli yang pro. Ataupun kita guna Windows Maker pun boleh, Windows Movie Maker pun boleh, yang free punya. So dia dah siap export, kita boleh buka file tu. Okay. Okay, kita buka file tu. Ni video yang kita dah export tadi tu. Okay. So tu yang kita dah export lah. So yang kita tak export lagi tu, mungkin tak nak buat hari ni, kita save dulu yang ni. Save dia punya file ni. Ini bukan file video lah. Ni file original dia yang kita nak split-split tadi tu. Nama dia FBR. So save dulu yang ni. So online main source tadi ya. Saya save sebagai online main source. Okay. Dah save, boleh tutup lah. So mungkin kita nak edit ataupun nak export yang lain-lain tu pada waktu lain, terpulang lah. Okay. So yang ni file kita dah buat ni. So nak export balik untuk waktu-waktu lain tu, just buka balik lah file ni FBR ni. Yang saya save tadi tu yang ni MP4. Yang saya dah export daripada frame 200 sampai 465 tu yang ni. Kalau frame yang lain nak export, just buka balik yang ni. Dia akan buka balik editor tadi. And then kita boleh pilih lah nak export yang mana satu. Alright, so saya rasa itu sahajalah untuk penerangan pada hari ini. Pukul pada hari ini. Okay. So, ada soalan? Okey, dah habis dah ni. Ada soalan tak? Okay, terima kasih Dr. Lan atas okay, perkongsian. Kawan-kawan ada sebarang persoalan tak untuk ditanya dekat Dr. Suhailan? Terima kasih dekat pukul 4 ni tak ada soalan. Lan, in case lah kalau kita guna macam kita macam ni kan macam nak record video ni agak complicated jugalah kalau kalau macam ada software semua sekali kan. Kalau macam kita record guna phone je boleh tak? Boleh. Cuma dekat phone kita tak boleh record slide lah. Kan? Nak record yang macam nak tulis, nak contoh-contoh tadi tu boleh lah. Terus record lah dekat headset tu. Kalau kita membebel biasa pun boleh boleh guna phone je lah kan? Boleh guna phone je. Okay, okay. Cuma kalau kalau siapa yang ada software yang reti tu mungkin boleh boleh upgrade lah selain daripada menggunakan telefon. Software tu free je, download je. Betul-betul. Kawan-kawan pun kena explore lah. Explore macam mana nak guna semua sekali tu lah. Sebab info pun
Kiranya dah ada. Lan, ada soalan masih Lan? Lain soalan? Tak ada. Dr. Salan, rasanya ada soalan dekat Banyak. ruangan chat. Macam mana kita nak rekod pelibatan pelajar? Okay, pelibatan pelajar waktu offline learning tak boleh rekod lah. Waktu dia online tu kita boleh rekod. So, kalau guna klip lah, saya tunjuk guna klip lah. Kalau guna WhatsApp tu kita kena rekod manual lah. Cari siapa-siapa yang ada waktu tu, kita consider dia sebagai hadir lah. Kena buat attendance manual lah, kita tick lah bila dia tu ada. Cuma kalau kita guna klip lah, kita tunjuk yang klip punya. Okay. Okay, kita buka satu kursus dan katakan kita nak buat satu forum lah. Okay, untuk rekod pelibatan pelajar dalam aktiviti dekat klik, yang pertama kita kena make sure setting khusus kita ni kena buat ni ya. Edit setting. Dia mesti tick yang ni ya. Completion tracking ni kena buat yes. Okay, tu yang pertama kena buat. Kemudian pada kita punya khusus tu, semua aktiviti yang kita nak track attendance dia. Nampak ni ada tanda-tanda ni, kita track attendance lah ni. Macam nak buat tu, saya buat satu contoh. Okay, kita buat satu forum. Katakan kita nak buat forum and then kita nak track siapa yang masuk dan aktif pada forum tersebut. So, kita buat satu forum eh. Add. Okay, katakan discussion on topic 1. Ni copy je letak sini. Ni tempat single simple discussion. And then dekat activity completion kena set student. Jangan default dia jadilah student can manually mark. Yang ni dia tak masuk forum pun dia boleh mark sebagai dia hadir. So kita kena pilih yang bawah ni. Maksudnya kita nak dia dikira hadir apabila memenuhi syarat-syarat yang kita tick kat bawah. Contohnya require view. Kita nak student tu at least kena buka forum tu. So tick yang ni. Ataupun dia kata student tu at least kena post discussion. Ataupun dua ataupun tiga ni edit kat sini lah. Kalau nak at least kena ada lima post discussion, kena buat lima kat sini. And then kita save lah. Okay. So yang ni dia akan keluar ujung ni ada gambar ni. Kalau tick ni maksudnya dia sudah meet condition lah. Kalau belum tick, pada student lah, pada student dia takkan keluar ni. Dia akan keluar tak ada tick ni. Tapi keluar kotak saja. So yang ni macam ni kita nak tahu student yang hadir, kita pergi kepada report ni. Okay, under report, course administration, report. Okay, kita pergi kepada activity completion. So saya ni banyak lah. So saya semua, semua yang kita buat tadi tu, semua yang kita nak ada activity completion, dia akan tick lah. Macam ni discussion topic. So kita boleh tengok siapa yang belum post 5 message ada kan. So belum ada lagi lah. So ini kita boleh jadikan sebagai attendant lah. Cuma kalau nak tahu attendant ni, ni bila ni, di dekat report ni tak ada bila. So kita kena mind trick sikit. So dekat kita punya activity tu, discussion topic ni kita letak tarikh lah. Okay, so letak tarikh. Contohnya ini pada 16 bulan 4. So secara tak langsung bila kita buka dekat kita punya report tadi tu, di balik report activity completion, so adalah 16 bulan 4, topic discussion, and then dia akan tickkan siapa yang masuk dan post 5 post tadi tu, post 5 discussion. So ni cara kita nak keep track attendance ni lah. So setiap aktiviti tu kita boleh keep track. Cuma how far kita boleh keep track boleh bergantung kepada aktiviti lah. Contoh kalau kita buat forum. Kalau forum kita boleh keep track bukan setakat view sajalah. Tapi kalau macam berbentuk file macam ni, kita hanya boleh keep track bila dia view saja. Contohnya aktiviti completion.
Okay. Hanya bila dia view saja, itu tak boleh keep track. Dia dah tengok semua ataupun tengok separuh, tak boleh keep track. Yang kita boleh keep track hanyalah dia sudah view file PDF tu saja. Tapi boleh gunalah untuk attendant tu. Tu dia masuk kelas pun tak semestinya dia faham kan. Mungkin dia masuk kelas dia tidur, tapi kita anggap dia sebagai hadir. So macam itulah. So kalau kita nak detail, nak attender tu kita nak keep track secara detail, dia mesti mesti participate dalam sebarang perbincangan, maka kita guna forum lah. Forum dia lebih banyak yang kita boleh tick requirement lah untuk setkan attender pelajar tu. Okay. Katakan kalau kita buat guna Telegram. Okay. So Telegram kita boleh export, backupkan dia, boleh jadi file zip ke apa. And then kita buat forum juga lah. Buat forum. Cuma bila kita nak post forum ni, okay, kita kena uploadkan sekali file tu lah. Kena uploadkan sekali file tu. Ini kena buat link lah. Buat link pun cukup dah. Letak dalam Google Drive pun tak apa. And then buat link kat sini lah. Supaya klip akan track benda yang kita buat tu sebagai forum. Sebab kita buat Telegram tu dia adalah discussion. Interaktif. So dia adalah forum. So kalau kita letak file macam ni, kita upload and then kita buat link saja, so dia tak akan track sebagai interaktif punya bahan lah. Dari segi yang nak dapat mode blended tu, dia tak dapat untuk forum lah. Boleh? Ke blur semua. So ini saya akan share dia punya video. So boleh tengok selepas ni. Cuma video ni ni ambil masa satu hari lah kalau guna Webex ni untuk generate. Alright. Cuma aktif kalau tak ada apa, itu sajalah pada hari ni. Ada soalan lagi tak sahabat-sahabat? Nak tanya pasal benda lain pun boleh. Okay, so ni pun ada dekat kompak lah. So apa-apa saja boleh saja PM saya, direct PM ke saya pun boleh. Dan kita pun ada website online tu. So kalau masuk kat sini www.clip, ini pun banyak tutorial yang kita buat ni online. Okay, pergi dekat practice and guide ni. So adalah cara ni nak record video ni, cara nak record flashback lah yang saya dah tunjuk tadi. Nak record attender pun semua dah ada sini, yang saya tunjuk dekat klip tadi pun dah ada kat sini. Okay, nak letak video dalam forum. Ini nak buat Facebook live. Okay. Ini kita nak backup lah. Contohnya ini kita buat quiz dalam Telegram lah. Telegram pun boleh buat quiz lah. And then cara nak backup, kalau kita buat pengajaran menggunakan Telegram, menggunakan WhatsApp, kita nak backup dan nak masuk dalam klip pun dah ada dekat sini. And then ni nak edit lah. Kalau nak letak caption macam tadi kita guna Flashback Express, dia tak boleh nak letak caption, tak boleh nak letak teks ayat-ayat dekat video kita. Tapi kita boleh guna Windows Movie Maker lah untuk buat editing pada video tu. And then satu lagi kita tengok kat sini, bila kita buka website ni ada kat sini, kita boleh interact lah. Tapi kena login guna Facebook Messenger. And then kita boleh kemukakan soalan lah kat sini. So soalan ni akan sampai terus kepada saya dan team saya lah. So mana-mana tu dia akan jawab lah. Okay, kalau tak ada apa, saya mohon maaf lah atas segala kekurangan. Dan rasa itu saja. Thank you Dr. Lan, excellent okay. Sharing ni. Boleh membantu semua sahabat lah untuk buat video dan sebagainya. Macam tadi lah, in case kalau ada apa-apa soalan boleh direct terus dengan Dr. Suhailan lah. Okay, boleh PM dia ataupun boleh ikut mana method yang sesuai. Betul. Okay, okay. Terima okay. kasih Dr. Suhailan. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.